Bunyi kata nak mengundi tau. Boleh tak saya tak mau mengundi? Atau saya nak pergi pakoh ikut dam eh? Mengundi ni ada pahala dosa ke tak? Haa, paroklah dah. Dia gini, tengok keadaan. Siapa yang menjadi calon? Apa yang akan dilakukan mereka? Contoh mudah saja. Kalaulah imam masjid kolam ini meninggal dunia, tak ada imam, maka kita perlukan imam yang baru sebagai pengganti. Dua orang laki-laki akan masuk untuk bertanding. Orang kampung akan mengundi imam mana yang menang, ya, dia akan menjadi imam masjid kolam. Dua-dua orang laki-laki calon ini semuanya orang Islam belaka dan boleh menjadi imam belaka. Ada ilmu tentang jadi imam. Maka orang kampung tak wajib mengundi mana seorang. Sebab mana-mana menang pun, dia akan jadi imam yang betul. Faham lagi? Tapi kalau ada seorang saya yang layak jadi imam, dua orang lagi, seorang tokek ketum, orang kedua tokek nombor ekor. Dok tim mayang belaka, masuk tani juga nak jadi imam. Wajib seluruh orang kalau imam, undi yang layak jadi imam saja. Undi yang ngaruk ni, berdosa belaka. Okey. Dalam negara Malaysia, dua parti bertanding, dua-dua ni akan menegakkan keadilan yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran dan Hadis. Ha, mereka akan mencegah kemungkaran. Maka mana-mana yang kita lantik boleh. Kita tak undi pun tak berdosa, kita undi mana-mana pun boleh. Tapi jika ada salah satunya benda yang baik, satu lagi benda yang tak baik. Contoh, mereka yang akan membiarkan kemungkaran berluasa, tidak akan dicegahkan perkara-perkara haram dalam negara, tak boleh kita beri undi. Nampak? Ha, sebab kalau kita tak keluar mengundi, menangnya orang fasik. Kita tak perlu mengundi, rosaknya hukum-hukum Islam ditinggalkan, kita bertanggungjawab di akhirat nanti. Tak usah kata mengundi. Nah, kita lalu, anak ayah jatuh lalokang, ciak, 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 ciak. Kita seorang yang boleh angkat pun datang. Kita tak akal. Anak ayah tu akan dakwa kita di akhirat. Bapa dah akal. Nah, jadi hati-hatilah. Tidak ada sekarang jamaah yang paling sempurna. Tetapi janganlah kita undi yang tidak mahu menegakkan undang-undang Islam ataupun keadilan di atas muka bumi. Sebab tujuan Allah jadikan kita ini, ini ja'ilu fil ardi khalifah. Aku jadikan kamu di bumi, akan Allah menegakkan undang-undang atau hukum aku di atas muka.